gue dipukul. Tapi orang itu balik fakta lagi. Dibilang orang itu, aku yang memukul orang itu. Nah, kami gak memukul orang itu. Khusus terhadap perkara atau laporan balik yang dilakukan oleh tersangka BS, di mana saudari LG yang telah ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik Polsek Percut Saituan, Ditreskrimum Polda Sumatera Utara akan melakukan langkah-langkah, diantaranya melakukan gelar perkara dan menarik penanganannya, proses penyidikannya ke Ditreskrimum untuk mendalami fakta-fakta yang sebenarnya. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.